terjemahan dengan huraiannya, kamu tak berasa heran ke Muhammad terhadap orang-orang yang mengaku ianya beriman kepada Quran, beriman kepada kitab-kitab yang dulu yang diturunkan sebelum kitab Quran tu. Yuriduna ayyatahakamu, tapi dia berhukum, bagi berhukum mencari penghakiman ila tagut, kepada tagut. Huraiannya gini, bila jumpa Nabi dalam Islam, Allahu Akbar, surah la ilaha illallah, surah Muhammad Rasulullah, kami pun Islam juga, ikut Quran, kami kan ikut apa yang ada dalam Quran, kami juga ikut apa yang ada, beriman dengan kitab-kitab dulu, Taurat, Injil, Zabur. Pendek kata kami serupa dengan kamu lah. Apa masalah kami akan refer pada Quran dan kamu, wahai Muhammad. Mulutnya. Tetapi, ayyatahakamu ila tagut. Berlaku masalah dalam kampung dia, di negeri dia yang duduk bawah pemerintahan Nabi di Madinah ni. Sepatut berlaku sebarang masalah, wajib dia kena rujuk pada Nabi, biar Nabi selesaikan, biar Quran selesaikan. Tak, mulutnya memang kami akan rujuk pada Quran, pada kamu ya Muhammad, tapi tak, dia berhukum dengan tagut. Siapa tagut? Kalau dalam kitab ni, cuba tuan tengok catatan kaki huraian kitab tuan-tuan yang ada tafsir tu. Saya ni tak ada tafsir. Dia ada di kampung, di negeri dia ada orang yang sangat dihormati. Tapi dia ni orang sesat. Maka dia pergi berhukum dengan orang tu. Kita settle masalah kita ni dengan dengan kawan tu. Kawan tu katanya bomo agungnya lah, bomo hebatnya. Tapi semuanya amalan dia tu bertentangan dengan agama. Bomo ni tak nak pada Quran. Bomo ni tak nak pada hadis Nabi. Dia pergi berhukum di situ. Janjinya apa berlaku Muhammad, kami tetap berhukum dengan Quran. Maka saya tambah, jalanlah. Itu dia ya, maknanya dia ni munafik dan penipu. Itu dia ya. Tuhan sebut lagi, waqad umiru. Kalau masuk perkataan qad ini, telah aku beritahu dah ayat dah beri amaran dah. Apa dia? Supaya mereka memusuhi tagut. Kita tanya puak-puak tok bomo yang sesat, bila sampai masa berhukum, mau tak rasa pelik ke Muhammad? Baik, kita pergi pula ayat kedua, kita minum dulu sebenarnya. Selamat melihat anak bulan, insyaAllah. Tapi orang macam dalam ni, dia tak payah tengok anak bulan, sebab dia lawan Quran. Lawan Quran tak payah tengok anak bulan lah. Puasa pun belum tentu wajib dia, lawan Quran, lawan sunnah, nak puasa apanya. Baik, dulu lah tajuk. Habis hancurlah. Ayat kedua, kata apa? Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah. Ta'alau ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul. Ingat ya, saya baca sekerat-sekerat ni. Kalau tuan nak betulkan lagu, tajwid, lagu segala macam, kena Ustaz Nafiah lah. Saya sekat-sekat ya. Kemudian jawab dia,
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا Hurai selalu supaya tuan dapat terus ilmunya. Kau nak balik awal pun boleh sebab dua ayat dah dapat. Apa dia kata? Selagi Tuhan beritahu, Tuhan bocorkan rahsia kepada Nabi kita dan orang-orang Islam. Wa idza, dan apabila qilalahum, dikatakan pada mereka, ta'alau, marilah weh. Dan apabila dikatakan pada mereka, mari kita berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, yakni kita berhukum dengan Quran dan kita berhukum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul. Tengoklah tafsir tuan-tuan tu. Tu, huraian kok Kelantannya ialah Muhammad, kalau kamu nak kenal orang munafik ni dan orang Islam, bila kamu pergi pada mereka, kamu berucap, tuan-tuan sekalian, marilah semua kita berjuang untuk menegakkan hukum Quran dan sunnah Rasul dalam setiap kehidupan kita. Berapi kita ceramah, api keluar kat mulut masa ceramah, luar ceramah keluar juga api sebab isap rokok. Ha, semangatnya kita. Lepas tu ra'aital munafiqin, bila mu tengok molek pada orang ramai, kalau orang tu orang munafik, confirm mereka akan berpaling. Maknanya dia tunjuk muka tak setuju. Saya ajuk selalu. Bila kita dah berapi, kerang, kita nak berjuang, nak daulat ke hukum Allah. Yang takbir itu takbir, yang pening itu pening. Bila kita tengok orang munafik dalam tu, dia akan buat muka tak layan, berpaling. Boleh macam mana? Ji, macam mana dia bakal petrubai yang jatuh di sungai Batu Lupa tu kata makan keboya. Dia bincang tajuk lain. Ha, makna orang macam ni munafik ada dalam hati dia. Tak sampai ke peringkat kafir lah. Tapi munafik ada duduk dalam dia punya kepala. Hancur. Nak hujah mana benda dalam Quran? Lepas tu, yasuduna anka sududa, mereka pula akan buat bermacam-macam usaha supaya orang tidak datang kepada kamu Muhammad untuk memperjuangkan, memberitahu, mengempen untuk perjuangkan Quran dan sunnah ni. Dia akan halang supaya orang tak kedengar. Tuan tahu macam masa Nabi macam mana orang halang? Ha. Bila dia tahu Nabi nak pergi ceramah ikut jalan mana, nak pergi berdakwah, mereka akan campak dahan-dahan berduri di sepanjang jalan supaya Nabi tak boleh pergi. Yasuduna anka sududa, mereka halang sehalang-halangnya. Di satu ketika pula mereka gali tanah, atur ranting-ranting atau dahan-dahan halus kayu di atas, tutup dengan daun-daun, timbah dengan pasir. Macam tuan askar buat jerangkat sama lawan komunis. Komunis biasa buatnya, askar kita jatuh. Ha, jadi tu angka sududa, dan mereka akan letak batang-batang kayu, pelepah-pelepah kayu supaya orang tak boleh datang dengar ceramah kamu sebab nak menceritakan tentang marilah berhukum dengan hukum Quran dan sunnah Nabi. Yang kedua, tanda orang munafik ni begitu, yakni mereka akan tolak bila kita berceramah tajuk nak daulatkan hukum Al-Quran, nak daulatkan hukum sunnah. Zaman Nabi di Madinah ada orang macam ni. Zaman Imam Syafa'at di masjid kita pun ada juga orang macam ni. Masjid Ijar ada juga apa ni. Bunyi orang bincang tajuk ni, oh, tak boleh ni politik ni. Dia pun terulah. Ha, tu je lah tu. Boleh belah lah kepala dia. Ada munafik sifat dalam kepala dia. Berani belah lah. Operate dia punya kepala. X-ray tengok. Dalam munafik ada duduk.
Siapa nak lawan, lawan ayat Quran ni. Lawan ayat Quran ni, confirm tak payah sayang anak bulan, tak payah puasa. Sebab syarat puasa tu ialah terima Quran. Bila tolak Quran, no puasa nahi. Anak bulan nahi, puasa nahi, kabin nahi, tak payah puasa. Oh, payah tak ngajar ni, memang payah. Baik. Okay. Tu zaman Nabi dulu. Zaman bila saya selalu ajar tuan-tuan, dulu, kini, sampai bila-bila pun selagi saya hidup, bila cerita-cerita yang hebat dalam Quran ini disebut 1400 tahun dulu, sudah barang tentu dia akan ada sampai hari kiamat orang yang sebegini. Apa nak ajar kita tuan-tuan dan saya, janganlah kita berperangai seperti perangai ini. Bila orang kata nak menjalankan hukum Quran dan hukum sunnah, kita awal-awal lagi kalau orang tanya, macam mana tuan? Tuan setujukan ini dengan ceramah saya tadi, nak berjuangkan Al-Quran dan sunnah. Haji wajib kata, 100% saya setuju ustaz. Munafik tak ada dalam. Soalan kedua, tanya haji lagi. Doklah, doklah tu pasal Kelantan ya. Doklah haji setuju ni, haji faham ke? Apa ayat saya baca tadi tu? Dia pun jawab, 100% saya tak faham ustaz. Tadi 100% setuju. Sekarang 100% saya tak faham. Soalan ketiga. Jadi kalau haji tak faham, kenapa 100% haji setuju? Dia pun celik mata lah ke saya. Dia dah nak marah lah. Tiga soalan saya tanya ni. Dia jawab lagi. Sebab saya 100% yakin Allah tidak akan zalimi saya. Allah tidak akan tipu saya. Allah maha agung, maha pandai, maha bijak, maha baik. Jadi kalau hukum ustaz nak perjuang kata adalah Quran dalam sunnah, 40 kali tak faham pun saya setuju. Silakan. Jangan tanya soalan yang keempat ustaz. Labam biji mata dia. Banyak soal. Nampak tu? Jadi tuan-tuan, kalau mau tengok anak bulan, mau puasa ni wajib atas kita tahun ni, jangan tolak lah apa ada dalam Quran ya. Sebab contohnya orang yang tolak apa dalam Quran ni, batu kif ni tempat dia semayang ya. Dia tidak terawih dah. Dia lain cara semayang dia. Kesian kau orang Melayu. Bila dia Melayu, dia rasa Islam 100% dah dia. Walaupun tak setuju dengan hukum Quran. Kesian pada dia. Bila orang ngajar tafsir, dia lari. Sebab ustaz tu politik. Tak apalah. Asalkan dia bahagia. Baik. Habis di situ. Jadi sekarang dua ayat ni. Allah ajar Nabi. Allah ajar orang Islam seluruh dunia. Bahawa dalam hidup kita ni ada juga orang Islam yang rupa ini. Dan kita boleh tahu dengan rahsia yang Allah sendiri buka. Jadi, ya? Baik. Kita pergi pula pada ayat yang ketiga. Ya? 60, ayat seterusnya. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا تَوْفِيقًا
Okey. Tuan-tuan, bacaan saya tu tarahnya tarah qari JKK saja ya. Jadi banyak yang salah apa-apa tu saya minta maaf banyak-banyak ya. Nanti kita saya pun tengah belajar lagi lagu-lagu Quran ni walaupun dah tua. Tapi saya baca tu sekodaman yang saya boleh ya. Tak apa. Saya izinkan tuan boleh hantar ke mana-mana dunia apa rekod rakam ini. Hantarlah. Sebab jubah pun memang jubah untuk dihantar ke seluruh dunia ni. Hantar. Jangan potong sikit pun. Jangan edit, terus hantar. Allahu akbar. Habis. Fa kaifa idza asabatuhum musibah. Lepas tu bila dah berlaku benda sebegitu, bagaimana pula akibatnya bila berlaku musibah dengan apa yang mereka buat dengan tangan mereka? Saya hurai. Bila dia ada berhukum kepada si Tauhud tadi, ataupun apa saja yang buat yang tak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, berlakulah benda yang tak, benda musibah dalam kampung dia dan dalam negara dia. Thumma ja'uka, mereka datang terus kepada kamu Muhammad. Yahlifuna billah, wallahi ya Muhammad, apa kami buat di kampung kami itu, tujuan kami bukannya tujuan tak molek Muhammad. Tujuan kami ialah untuk mengaman damai ke mereka yang bergaduh, berbalah di kampung kami. Jadi kami terus selesaikan, niatnya sangat-sangat baik supaya orang bergaduh tu berdamai. Itulah niat kami ya Muhammad. Bukan buruk, niat yang sangat baik. Itu ya. Ya? Okey. Tujuannya itulah. Sekarang saya faham gini. Tengok dalam tafsir tuan-tuan tu. Jadi dia tahu orang ni sebab dia duduk bawah kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebarang masalah yang berlaku, dia wajib berhukum kepada undang-undang negara yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Quran dan Sunnah. Mereka dah sedar mereka buat ni bertentangan dengan undang-undang negara. Maka dia pergi cepat. Bila gitu, bila dah jadi musibah daripada dia buat tu, dia pergi jumpa dengan Nabi. Wallahi, memang sifat orang munafik dulu, kini dan selamanya, dia mudah bersumpah. Wallahi, wallah, wallah. Itu dia ya. Jadi kita, saya lah, jangan mudah bersumpah wahai ustaz. Ya. Kacau wali, mahkamah suruh. Sumpahlah. Baik. Itu dia ya. Ya Muhammad, wallahi, demi Allah, apa yang saya buat ni adalah tujuannya yang sangat baik. Apa tujuan baik itu? Ya ni, nak mendamaikan kegawatan, perbalahan, pergaduhan dalam kampung kami. Lepas tu awak, kalau saya tanya, kalau saya ada sana, lepas tu awak berhukum dengan apa? Dengan itulah, awak duduk ujung padang tu. Dia ni siapa? Dia ni Tok Bomo. Dia banyak menggunakan jin, syaitan, iblis. Allah, maknanya. Sebab Bomo tu guna benda macam tu. Bomo sesat. Baik. Tauhud tu orang yang tak nak pada agama dan sunnah. Orang jahat. Kemudian, bila begitu, pergilah bersumpah dengan Nabi. Okey? Sebab apa? Dia tahu mereka sudah salah kerana berhukum dengan hukum yang bukan daripada hak dianjurkan oleh kerajaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bila gitu, takut pada Nabi terus lagi beritahu. Dan ayat ni sekurang-kurangnya mengajar saya. Hei Abdul Rahman, niat yang baik tidak mestinya jadi baik kalau sekiranya caranya haram. Tuan-tuan nak pakai pemahaman itu pun boleh. Niat yang suci bersih tidak mestinya jadi baik, berpahala ataupun diridhai Allah kalau caranya haram. Jelas ya? Contoh. Contoh dalam hidup sehari-hari. Kita nak pergi cari ikan. Nak jual ikan tu tujuannya supaya nak dapatkan belanja untuk belanja anak isteri dan anak-anak mengaji. Pergi ke sungai, tangkap ikan. Ok.
kecil atas air. Jalan ada anak kecil tu ikan. Mampus juga. Ditangkap di pihak berkuasa. Bawa ke mahkamah. Bila hakim tanya tuan hakim. Wallahi. Niat saya memang bersih. Saya nak cari rezeki yang halal. Daripada pergi pecahkan mesin ATM. Baik saya cari rezeki halal ni. Nak pegang anak isteri. Tok hakim pun. Betul ustaz. Niat ustaz tu memang comel. Memang betul kena dengan Quran. Tapi ustaz. Cara tu haram. Kerajaan dah keluarkan undang-undang. Dan undang-undang kerajaan pun bertepatan dengan undang-undang Quran juga ustaz. Menggunakan bahan letupan yang begitu. Hukumnya bertentangan dengan undang-undang. Sekian. Ustaz pun tahu patuh pada undang-undang negara ni wajibkan. Tok Hakim tu bercerdik. Namanya Agustin Paul. Dia. Agak. Dia pun baca ayat tu. Maka tak boleh kata apa lah saya. Maka ustaz, tak ada jalan lain lah. 2 tahun penjara ustaz. Kerja berat. Dia kata habis. Padahal niat baik. Tapi cara haram. Niat baik. Lagi berhukum dengan tawud. Maka dia jadi haram. Faham eh? Baik. Allahu Akbar. Kita hurai sikit-sikit je lah. Kalau tuan nak hurai banyak, rujuk sendiri nantinya. Baik. Habis di situ. Kita pergi pula ayat seterusnya. Ula'ika alladhina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Fa'arid anhum wa'idhhum waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Ingat tuan-tuan, hak saya mengajar hari ini ni ialah di bawah tajuk apa ayat ni nak ajar kita sekarang. Bukan nak tafsir apa hak pelik-pelik dah. When do you read the Holy Quran? Ha, tu dia kata orang Kelantan. Bila kamu baca Quran, tanya selalu, apa Quran nak ajar aku waktu aku baca ni dan lepas ni? Tu dia. Tu Cina ketua Buddha masuk Islam di Kajang tu. Dia masuk Islam, bukan dia baca tafsir yang besar-besar. Bukan dia baca Asbabun Nuzul macam mana, tafsir Nasa'i macam mana, tafsir Ibn Qasim macam mana. Tak. Dia baca terjemahan tu, tafsir lebih kurang dalam bahasa Inggeris, terus dia setuju masuk Islam. Ketua Chinese Muslim di Kajang ni, ada nama dia tu, gemuk-gemuk dia tu, selalu jumpa saya. Punca dia masuk Islamnya tu. Dia baca tafsir dalam bahasa Inggeris ni. Tafsir bukan hak tebal-tebal, tengok ni pinipis saja. Jadi sekarang, saya sekali-sekala, saya nak ikut cara dia tu lah. Bila kita ajar Quran, apa Quran ni nak ajar kita? Balik kita boleh amal terus. Apa dia kata? Ulaika alladhina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka ni Muhammad, wahai orang Islam, hak Allah telah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Sekarang, seolah-olah, untuk nak ajar pada kita, benda munafik yang begini, yang mulutnya manis tapi hatinya bau bangkai, mulutnya wangi, hatinya bau bangkai, orang munafik ni, kita orang Islam tak tahu. Nabi tak tahu. Maka Allah tahu. Ulaika alladhina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Ini mereka ni Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Jadi Allah bocorkan kepada Nabi kita, kepada kita semua. Lepas tu Allah ajarlah kita. Fa'arid anhum. Muhammad, kamu jangan ikut lagi rentak mereka. Kamu kena berpaling dari mereka. Kalau dulu dia seperjuangan dengan kita. No. Sekarang saya terpaksa berpaling dengan kamu. Nak berkawan boleh, tapi ikut rentak kamu,
No. Sebab Allah ajar, orang yang mulut saja wangi tapi hatinya bau bangkai, maka dia akan bangkailah hukum dia. Fa'ari anhum. A'ari ni no. Nehi. Tak boleh. Okay. Fa'ari anhum. Berpisah dengan mereka. Apa ni kita buat ni? Kita ni orang kampir pun kita baik dulu. Tapi bila dia tentang 100% apa kita nak buat Quran dan Sunnah, putus. Putus usah. Putus. Dengan siapa? Pulau Pinang kita putus. Ah, rekod. Okey. Orang Islam pula kalau ada yang tak nak punca ni, dia tak nak pada Quran Sunnah dalam ayat ni. Orang Melayu Islam janggut baik, serban dua atas tengkuk, ah ni satu lagi serban tiga. Tapi kalau dia tak nak pada Quran dan Sunnah, fa'rid anhum. Berpaling dari mereka. Ada faham? Tak payah mengaji tinggi-tinggi. Kita main hak bawah-bawah saja puak kita ni. Kita ketua nak mengaji apa hak tinggi-tingginya. Mengantuk. Menguam. Sekarang tinggalkan mereka. Jangan lupa. Tapi, don't forget. Jangan lupa. Wa'idhum. Tapi tetap kamu kena beri nasihat kepada dia. Ikut rentak dia tidak. Tapi nasihat kita boleh bagi. Kalau dia minta, kita boleh bagi. Kalau dia tak minta apa, kita boleh bagi nasihat. Nasihat macam mana? Saya tak bolehlah bekerjasama dengan tuan, mesyuarat sama-sama dengan tuan untuk nak menegakkan dasar tuan. Sebab tuan tak nak pada Quran dan Sunnah. Okey? Bukan nak bala, bukan nak bergocoh. Itu Tuhan saya suruh. Kata orang Kelantan. Allah suruh kata begitu. Nampak? Nasihat. Sebab tu kita sekarang orang nak suruh kita jadi penasihat. Bila-bila masa tuan penasihat 25% misalnya. Tidak mesti ada persen lah. Awak nak minta nasihat saya. Awak nak buat projek. Nak bangun dalam tanah. Tembus. Minta nasihat kita. Sebab dia buat bangunan tu atas kubur. Habis nak pecahkan kubur. Minta nasihat kita. Maka kita beri nasihat lah. Jangan bila dia musuh dengan kita sebab dia tak setuju dengan Quran Sunnah. Bila dia minta nasihat, no. Tak. Cuma cara awak nak buat tu, saya tak setuju. Sebab barangnya barang haram. Nasihat sayanya, carilah tanah lain. Ha, gitu. Kalau awak pakai, alhamdulillah tak pakai, apa nak buat? Tapi cara nasihat tu Allah ajar sini. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Kamu kena beri nasihat kepada mereka tu biar sampai ke hatinya dengan kata-kata yang sangat mendalam, maknanya kata-kata yang sempurna yang boleh sampai ke hati dia. Maknanya kita beri nasihat ni, beri nasihat yang sebaik mungkin sesuai dengan dia supaya boleh sampai ke hati dia. Tok guru ngajar tuan-tuan ni ada 20 orang. Dalam ramai-ramai tok guru tu tuan-tuan boleh buat kesimpulan. Ada tok guru sampai ke hati. Ada tok guru sini masuk, sini keluar. Ada tok guru gelak saja boleh, fahamnya tak tahu. Itu dia. Ada tok guru cakapnya lembut tapi masuk ke hati. Ada tok guru berapi pecah mai tapi tak faham apa pun kita. Kaedah dia, nasihat supaya orang sampai. Baik. Habis di situ. Kemudian, tuan-tuan yang dikasih sekalian, jadi Allah tahu semua tu. Saya nak lompat pergi kepada ayat. Boleh ayat seterusnya ya. Ayat ni saya baca seorang sebab saya nak ambil nasihat. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاءَ بِعِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Gapalah bahasa Melayunya ialah, tidaklah aku utuskan Rasul itu melainkan mesti dipatuhi segala perintah perintah Rasul. Allah kata, ini Nabi beritahu, Rasul tadi utuskan ke muka bumi, liyuta'i, untuk mematuhi segala perintah dia. Biiznillah, dengan izin Allah. Maknanya puak-puak muntahfiq tadi yang tak patuh kepada arahan Rasul supaya berundang-undang dengan Quran dan Sunnah, orang ni tak patuh pada Rasul. Saya dah beritahu tuan-tuan, Rasul ni jangan nampak masjid dan surau saja kerja Rasul. Dalam ayat ni, Rasul pemerintah negara dan Rasul. Maka kena patuh. Maknanya Rasul tu dalam ni pemerintah. Dalam hukum Islam, patuh pada pemerintah tu wajib. Setuju tak setuju pemerintah, sebenarnya dia mengambil tempat Rasulullah. Siapa yang jadi ketua negara Islam, dalam menjalankan hukum Quran dan Sunnah, dia mengambil kewajipan tetap dari Rasulullah. Rasalah awak di akhirat nanti kalau awak tak buat. Baik. Habis di situ. Jadi sekarang, puak-puak munafik tadi dah faham dah. Annahum zalamu anfusin. Kalau sekiranya mereka menzalimi diri mereka, menganiayai diri mereka, dengan benda dia buat lawan Rasul, lawan Quran, lawan tadi, dia dah terasa dah dia menzalimi diri dia. Lawan hukum negara dia. Maka, dia datang kepada Nabi. Ja'uka, datang pada kamu. Tapi kalau dia datang Muhammad, fastaghfirullah. Mereka bertaubat, minta ampun pada Allah di depan kamu ya Muhammad. Puak munafik tadi datang dan Allah beritahu, kalau dia datang minta ampun, minta maaf, menyesal, bertaubat dengan air mata, air hingus sekali misalnya. Maka, contohnya, kata orang munafik, aku kami menyesal Muhammad. Kami telah melakukan kesalahan kerana begini mengambil hukum kami sendiri berdasarkan togut yang ada kampung kami itu. Kami dah tahu kami salah. Kamu patutnya aku jumpa kamu berhukum dengan hukum Allah. Maka sekarang aku bertaubat minta maaf. Kamu pun Muhammad tolonglah minta maaf. Tolonglah berdoa bagi Allah supaya Allah memaafkan kami. Dia sebut di situ, wastaghfarallahumur rasul. Rasul pun berdoa juga untuk dimaafkan dosa mereka. Mereka pun doa minta maaf. Rasulullah pun tolong berdoa untuk mereka. Allah berfirman, La wajadullaha tawwaban rahimah. Kamu akan dapati bahawa Allah itu sangat menerima taubat, sangat mengasihani. Ayat ni ngajar saya. Dosa banyak mana pun Abdul Rahman. Kalau kamu minta taubat dengan Allah betul-betul, mu kena pegang betul-betul ayat ni. Allah tu Maha menerima taubat, Maha pengasih, Maha penyayang. Dalam kisah ni Rasulullah betul doa juga untuk dia. Maka Allah ampunkan dosa orang yang sebegini. Ayat ni nak mengajar saya bahawasanya kalau saya berdoa pada Allah, tiba-tiba di kampung saya tu ada tok guru yang saya rasa sangat warak. Tarahnya bagi saya tarah wali, saya rasa. Boleh saya pergi tawasul dengan dia. Tok guru, tolonglah doa untuk kesejahteraan saya. Tok guru tanya, ada berapa? Anak meh. Anak meh dia panggil kita. Abdul Rahman. Saya ni tok guru, temuduga nak naik pakat 14 kali dah. Tak pernah dapat. Ni kali ke-15 tok guru eh. Tolonglah doa mudah-mudahan berkat. Hak menduga yang ke-15 ni dapat. InsyaAllah. Lepas duha nanti, ambil doa. Ada pun doa. Saya pun doa. Tok Guru pun doa. Mudah-mudahan makbul. Sebab dalam ni, Nabi berdoa sama untuk orang yang betul-betul menyesal di depan dia. Nabi tolong doakan, orang tu pun berdoa. Itu dia ya. Orang tu Nabi Ustaz, Tok Guru tu siapa? Dia boleh melakukan kesalahan dan kesilapan. Ya, betul. Tapi mu jangan lupa, Rasulullah ada pesan sebelum dia wafat dulu.
al-ulama warasatul anbiya. Ya kau ustaz. Saya tak pernah dengar hadis tu. Nak dengar macam mana bila orang buka kitab awak balik. Tengok baganza pun macam mana. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu pewaris nabi. Waris berapa? Maknanya dari segi dia kena berjuruh, kena baik, kena warak, kena adil, kena banyak peribadan. Kena jangan gila kat dunia, kena serupa dengan Rasul. Orang macam ni, kalau Rasul berdoa, dia bolehlah. Dalam tulung doa ni, sebab Rasulullah tulung doa ni. Nampak tu? Eh? Beres. Baik. Habis di situ. Ayat penutup ni, Tuhan boleh pegang betul-betul. Fala wa rabbika la yu'minun. Tidak Muhammad, mereka dikira bersifat dengan beriman. Mereka semua ni tidak dikira bersifat dengan beriman. Hatta yuhakimuka. Melainkan kremu, mereka menjadikan kamu tu hakim. Berhukum. Fima syajara bainam. Di atas apa masalah yang berlaku di kalangan mereka. Kalau nak tahu siapa beriman ataupun tidak, dia setuju tak berhakim dengan hukum Rasulullah? Hukum Rasulullah apa dia? Quran Sunnah. Mari belakang siapa-siapa yang tak puas hati. Siapa yang tak setuju dengan hukum Quran dan Sunnah ni, tetap dalam Quran ni kata mereka tidak disifatkan dengan orang beriman. Tu dia. Lepas tu macam mana? Hei orang Melayu, Jawa Minang, Jawa Kelantan, macam mana pendapat awak? Oh, saya 100% setuju ustaz. Ah, tak apa. Jangan air saya rasa, air saya. Ah, rasa tu ada sikit masuk dalam, munafik ada dalam. Ya. Baik. Kemudian soal lagi. La yajidu fi anfusihim haraja. Dahlah setuju berhukum dengan hukum Nabi. Dia tak rasa berat langsung. Bukan macam mana pun, apa boleh buat hukum Allah saya terima. Kemudian, wa yusallimu taslima. Mereka terima sebulat-bulat, sepenuh dengan dada terbuka. Itu orang beriman. Hak layak tengok anak bulan. Kalau Quran pun tolak, tak payah tengok anak bulan. Awak tengok bapa bulan saja, atas pokok ada begini menderanya, itu bapa bulan. Ha, nanti. Jadi tuan-tuan sekalian, simpulannya, kesimpulan. Hari ni kita tahulah. Rupanya dalam Quran ni, payah juga nak jadi Islam betul-betul. Dan dalam Quran ni, tidak berapa payah untuk nak jadi orang munafik. Untuk ayat akhir sekali ni, sebelum kita tu, tak apa kita pergi lagi. Untuk ayat akhir sekali ni, kalau nak contoh, ni kita nak tengok depan mata kita. Ada tak orang macam ni? Kalau berlaku seperti cerita yang saya bawa ni, maka dia adalah orang beriman. Mengikut penghukuman mata kita. Masuk dalam mahkamah, berlaku sahaja. Ini adalah fima syajara bainahum. Apa yang berlaku dalam keadaan mereka? Mereka, nombor satu sekali, ada dua pilihan. Mahkamah sivil dan mahkamah syarak. Maka dia terus prefer kepada mahkamah syarak. Saya tak nak mahkamah sivil, saya nak mahkamah syarak. Tanda orang beriman betul-betul. Yang kedua, bila bercara 40 hari, 40 malam, maka hakim berputus. Dengan ini, kamu, hai laki-laki, Kasim bin Bedolah, Kelantan. Bedolah tu Abdullah. Tapi dia Kelantan tulis Bedolah. Kasim bin Bedolah, kamu didenda. Wajib bayar kepada bekas isteri kamu ni 25,000. Cash. Berdasarkan ayat sekian, hadis sekian, begini, 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 itulah hukumnya. Bedolah ada di situ. Hakim pun semua tenang. Ah, wahai Kasim bin Bedolah, ada apa-apa nak kata dalam mahkamah yang mulia ini? Dia pun Tuan Hakim. Assalamualaikum Tuan Hakim dan hadirin semua. Saya oleh kerana ini hukum Allah SWT, Tuan Hakim rujuk pada Quran dan Sunnah. Saya terima 100% dengan dada yang terbuka. Dan 25,000 itu, wahai bekas isteriku, lepas ni cash, duit ada. Tanya gemah atas meja 25,000 dengan muka senyum orang beriman.
Ha. Ya, perempuan bekas isteri ini beriman ke tidak? Tok Hakim bertanya. Ini saya hurai ayat ni ya. Ha, kamu Timah? Fatimah tu kelihatan kata Timah saja. Kamu Mek Timah? Ada apa-apa nak ucapkan dalam mahkamah yang mulia ni? Hukuman dah jatuh. Tok Hakim. Ambo setujulah boleh 25,000. Jadi Tok Hakim pula hukum dengan hukum Quran dan Sunnah. Ambo ke Islam. Jadi ambo setuju 100%. Maaflah abis sebelah sana dah abis kosin bidolah. Maka kita putuslah perceraian kita jadi. Tapi hubungan silaturahim kita macam biasa. Kalau abis kasih nikah, jemput undanglah aku di hari perkahwinanmu. Ambo akan pergi. Begitu juga kalau ambo berlaki baru, bersuami baru. Ambo akan jemput abis kasih datang. Datang ya abis, insyaAllah. Muslim, muslimah. Kemudian akhir sekali. Oleh kerana terlalu gembira saya hari ini, tu yakin 25,000 hak dia kena bayar ke saya tu, saya freekan saja. Saya hebah, tak payah bayar. Selesai begini saja 25,000 saya beli balik kepada dia. Dia mengembirakan saya, silaturahim berlaku, kita sama-sama terima hukum Allah. Itu muslimi muslimat sebenar. Kasih dolar tu yakin saya nak kecek semula lah sepatuh lagi. Ha sila. Terima kasih lah Mek Timah weh. Mulah. Walaupun bekas isteri perempuan solihah. Hak 25,000 tu alhamdulillah. Bolehlah habis kasih bini cepat-cepat lepas ni. Itu cara Islam dia sudah dengan gembira. Tidak sudah dengan bergocoh. Nampak? Kamu dah ngaji tafsir tu. Dia duduk rojok kitab tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Balik sampai orang bengok habis. Satu buat apanya? Tu, boleh pakai. Buah dah poket, balik boleh aman selalu. Kalau nak dalami lagi, sebab nak masuk pakai seorang tahun akhir di UKM, tu kena buka dalam kitab tafsir besar lah. Ini tak ada pakai dah. Apa yang faham tu, amalkan. Yang tak faham, buang situ saja. Saya pun belum tentu faham semua. Cuma saya ajar, saya faham. Yang baik. Selamat berpuasa. InsyaAllah. Doakan saya sihat. Ya? Ha, walaupun berat badan turun. Tapi suara makin besar, kata doktor. Bagus. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafii khusr. Illal ladzina amanu wa aminas salihah. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan masuklah dalam mana-mana pun. Barack Obama pun boleh hantar. Tak ada masalah ya. Silakan. Oh, jangan lupa ya. Ayat 60 hingga 65. Surah An-Nisa. Mana yang kurang, tambah sendiri. Hancur. Tanda tak tanda tu tinggal pula kalau bawa.